Raffi Ahmad baru saja membeberkan nama gebetan baru Billy Syahputra. Kabarnya adik almarhum Olga Syahputra itu sedang dekat dengan seorang selebgram bernama Nita Gunawan. Hal ini terungkap saat Raffi Ahmad tengah beradu akting dengan adiknya Shahnaz Zatikah dalam salah satu acara di stasiun televisi. Suami Nagita Slavina itu mendadak menyebut nama Nita Gunawan dalam percakapannya. Mendengar nama itu terucap, Billy Syahputra langsung melotot dan terlihat begitu panik. Ia langsung mengimbau Raffi Ahmad untuk tidak memancing gosip dan juga emosinya. "Hei Nita Gunawan," seru Raffi Ahmad dalam salah satu kanal YouTube dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa 23 November 2021. "Lu jangan mancing-mancing ya," kata Billy Syahputra. Tak lama kemudian Billy Syahputra justru salah tingkah. Ia berseloroh mengancam Raffi Ahmad sambil tersenyum sumringah. "Ah Raffi pinter ya, gue sodok lu," ujar mantan pacar Amanda Manopo itu. Bukannya langsung diam, Raffi Ahmad justru nekat menghubungi Nita Gunawan melalui panggilan video. Ia terlihat tidak gentar dengan ancaman Billy Syahputra. "Hei Nita, apa kabar? Hei Nit, aku lagi ini nih sama Billy, kirim-kirim salam," kata Raffi Ahmad. Billy Syahputra semakin salah tingkah. Ia tidak berhenti tersenyum dan tertawa setelah melihat Nita di layar handphone Raffi. Dalam percakapannya, Raffi Ahmad mengatakan kepada Nita untuk menolak cinta Billy Syahputra. Nampaknya bintang film Warisan Olga itu sedang menyukai sang selebgram. "Nit, kamu jangan sama dia dong. Hei, si Billy suka sama kamu ya," ucap Raffi Ahmad. Nita Gunawan hanya tertawa mendengar ucapan Raffi Ahmad. Tanpa rasa canggung, ia justru mengajak Billy Syahputra untuk foto bersama. "Bertiga nanti aku capture dong, video call bertiga yuk," pinta Nita Gunawan. Suasana pun semakin ramai dengan canda tawa yang tertuju kepada Billy. Sementara Raffi Ahmad dan Nita Gunawan asik mengobrol, Billy Syahputra masih terpana dan salah tingkah. Sambil bercanda, presenter 30 tahun itu kembali memberikan ancaman kepada Raffi. "Ntar dulu, mata lu gue colok ya," ujar Billy. Setelah panggilannya video itu berakhir, Raffi Ahmad meminta klarifikasi kepada Billy Syahputra mengenai hubungannya dengan Nita Gunawan. Menurut Raffi, jika memang tak ada yang spesial, seharusnya Billy bisa bersikap biasa saja. "Ada apa kamu sama Nita Gunawan?" tanya Raffi Ahmad. "Si Raffi benar-benar ya, gue toncok lu," kata Billy Syahputra yang tengah salah tingkah. Shahnaz Zatikah yang menyimak obrolan kedua pria tersebut akhirnya menarik kesimpulan bahwa Billy Syahputra sedang mendekati selebgram tersebut. Namun pernyataan itu kerap dibantah oleh Billy Syahputra. "Oh, jadi pacarnya Billy Syahputra, Nita Gunawan namanya yang tadi," kata Shahnaz.